Sekarang kita mau bikin bakso ayam. Aku punya dada ayam sebanyak 500 gram. Kemudian ada es batu. Ini es batu sekitar 300 gram. Kemudian ada 8 sendok tepung tapioka. Ada 3 butir bawang putih segar. Sama 1 butir telur. Kemudian untuk bumbu-bumbunya, di situ aku punya garam. Ini 2 sendok teh. Kemudian ada baking powder. Ini 1 sendok teh. Kemudian ada kaldu rasa ayam, ini 1 sendok teh. Ada lada, juga 1 sendok teh. Dan penyedap, ini 1 sendok teh. Ini optional ya kalau penyedap. Kalian bisa pakai, bisa enggak. Untuk ayamnya, kita pakai ayam yang beku ya. Dan ini tanpa tulang. Dan pastikan kalau misalnya mau motong ayam, ini harus kering ya. Takut slipper atau pisaunya geser. Nah, ini nanti kita potong-potong segini aja, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita mulai masukin daging ayamnya ya. Ini kita blender dulu sama bawang putih sama es batu. Next kita masukin telur. Nanti pada saat masuk ke food processor maksud aku, atau blender, ini dipotongnya harus kecil-kecil ya, biar dia hancurnya tuh lebih mudah. Ini aku mau giling sampai halus. Yang dari blender tadi aku udah tuang ya ke baskom ini, jadi aku mau campurnya di baskom ini aja. Kemudian masukin tepung tapioka. Kemudian semuanya masuk ya. Penyedap, lada, baking powder, sama garam. Oh my god. Thank you.
Nah, kalau udah mateng, kita masukin ke air es. Ini jumbo-jumbo banget. Biar proses matangnya terhenti, terus dia nggak adanya. Kenyal. Ini bakso ayamnya udah jadi, walaupun bentuknya nggak bulat sepenuhnya ya. Nanti aku mau benerin bentuknya deh. Tapi ini kenyal sih. Kita coba potong ya. Kita coba ambil satu. Kenyal. Kenyal banget.